Oh itu 5 Mei. 5 Mei terakhir. Di asrama haji gitu nih, Mbak. Di asrama membuat surat terbuka. Surat terbuka itu tidak ada tanggapan. Makanya saya memberanikan diri untuk meminta bantuan, minta mohon keadilan, karena hati saya tidak tenang. Selama proses menunggu itu, saya tidak tenang hati saya, kenapa anak saya begitu. Karena sebelumnya dia gak pernah ada penyakit. Dia anak kuat. Anak kuat sekali dia itu. Tiba-tiba dikabarkan meninggal. Pernah saya ada. Saya hancur. Pernah hancur. Pernah saya.